Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah pencinta channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah yang berbahagia, guru kami mengatakan bahwa Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani menyebutkan dalam kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah halaman 26, di antara asrar atau rahasia salawat Fatih adalah dapat membukakan kocoran rizki dan menolak kepakiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, berikanlah salawat atau tambahan rahmat yang diiringi ta'zim kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuka apa yang tertutup dan yang menjadi penutup apa-apa yang terdahulu, menolong kebenaran dengan kebenaran, yang memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus, dan kepada keluarganya sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang agung. Siapa saja yang secara istiqamah membaca salawat Fatih pada pagi hari 100 kali dan sore hari 100 kali, maka dengan izin Allah ia akan diberikan kekayaan dan dijauhkan dari kepakiran. Adapun kaifiatnya atau tata caranya adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. 100 kali, dan ditutup dengan salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliku biha abwab ash-sharri wa at-ta'sir, anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya untuk mendapatkan keberkahan yang zahir dari salawat Fatih diperlukan beberapa hal. Yang pertama, meyakini bahwa salawat Fatih merupakan salawat yang datang dari alam gaib, bukan bikinan manusia. Menjalankan adab dalam membacanya seperti berwudu, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, menghadap kiblat, memakai wangi-wangian, dan menghindari rokok. Bersih tempat dan pakaiannya tidak terkena najis. Dan ketiga, membaca dengan khusyuk, ikhlas dan yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.